apa gua aman kok. Ngerti apa jalan kokoan di kayak kita sini di Mbah Karto. Di sini cokolanya ditambah. Ditambah. Kita kara-kara deh. Dan ini adalah sate ketan. Ini cemangi, cemangi. Ini ayamnya. Ini sambalnya. Nah, ini bidadarinya. Kerundung. Dan ini bidadarinya. Ini sambal bawang, ini timun. Ini minuman pembuka. Dia pilih wedang tape ya. Kenapa wedang tape? Manis kayak saya. Gimana ya? Jadi gimana rasanya kalau wedang tapenya? Ya manis-manis gitu. Kayak ada udah-udahannya ya. Tingkat-tingkatannya gitu ya. Ada ininya, ada beras-berasnya. Beras. Apa itu? Sambal. Ini sambal blondo. Karena ini itu jadi direbus terus nanti jadinya kayak gini. Jadi hitam. Apa, Pak? Blondo. Blondo itu apa? Ya itu. Pentas. Kalau direbus terus kuanu itu loh dagingnya. Nah, hasilnya itu. Kayak sisa-sisa. Itu dicipi enggak apa-apa? Enggak pedes. Tapi tuh enak, asin-asin rempeyek. Gimana? Lama banget? Ini ya nyicipin ini sambil lihat basnya. Aduh. Asin. Muak. Sampai pahit. Pengen gampar. Asinnya sampai pahit. Ini dicoba. Ini sih boleh. Kamu gak suka ini ya? Iya iya, tapi ayamnya tuh beda. Lebih gurih. Terus di bumbunya itu lebih alemon. Sambelnya juga, yang makan juga orang sendiri. Sambel. Terus. 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 Jadi gimana? Rasanya gurih. Terus. Oh, Pak Bambang lu pakai ayam katanya? Enggak tahu ya. Enggak mau gimana? Empuk-empuk. Bumbu kenyal. Terus lebih